Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Irepa Channel Nur. Kali ini saya akan membuat gambar tentang Om Rami Ahmad yang dijadikan gambar karikatur versinya. Dan di sini beliau juga teramat ganteng ya. Om Rami Ahmad ini tentunya saya akan rubah menjadi gambar karikatur. Sebelum kita mulai di sini dulu teman-teman. Kita pilih alatnya di bagian sini, yang ini ya, untuk Blazer F4 kalau di keyboard. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang para fan kepada Om Rapi Ahmad ini. Dan tentunya saya juga tentunya fan berat dia. Dan di sini saya akan merubah Om Rapi Ahmad menjadi gambar karikatur. Nah, kita mulai ke bagian sini. Untuk di bagian mukanya dulu nih teman-teman, kita langsung ke bagian telinganya. Dan di sini kita putar dulu seperti ini ya. Sebelumnya mulut sama matanya ini saya udah dibuat terlebih dahulu ya teman-teman dan adik-adik. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya untuk lebih lanjut pembuatan gambar kartun Om Rapi Ahmad ini ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi adik-adik di rumah. Dan teman-teman, saya akan membuatkan sedikit trik atau tipnya cara pembuatannya. Nah, kita buat ke bagian lehernya, kita lanjut. Dan ini kita buat ke bagian sininya, lehernya ya, teman-teman. Dan di sini juga sama, kita buat lehernya bagian ininya. Dan jangan lupa untuk komen atau like di bawah video ini ya teman-teman, demi kelanjutan channel ini tentunya. So kita lanjut ke bagian telinganya lagi teman-teman. Kita bikin seperti biasa dulu ya, kita lingkarin dulu sampai ketemu dengan titik yang pertama, yaitu menggunakan F4 ya di keyboardnya. Dan di samping kiri ini tool blazer ya. Untuk baris rambutnya saya buat seperti ini nih teman-teman, agak zigzag ya, agak zigzag. Dan kemudian kita ketemu langsung ke atas ya, mudah-mudahan ini juga bisa kelar lebih cepat ya, soalnya ini agak ribet dan teman-teman juga tidak terlalu lama untuk menunggu. Dan tidak lupa untuk saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe-nya untuk teman-teman dan para untuk para penggemar Om Rapi Ahmad ya. Tentunya di sini lanjut ke bagian sininya, rambutnya kita lingkarin terus ya biasa. Dan ini juga jangan sampai putus ya teman-teman ya, jangan sampai putus. Terus ke bagian sininya. Dan kemudian terus kita rambut ini sampai kelar ya, jangan sampai putus yang titik yang di depan ini. Kita sambungkan lagi di sini ya teman-teman. Terus dan di sini juga sama. Dan untuk yang baru gabung di channel Irefa Channel ini, tolong sebelum lanjut menyimak videonya tentang pembuatan gambar kartun Om Rapi Ahmad, dipersilakan klik tombol subscribe-nya dulu ya, gratis dari saya. Dan untuk mewarnainya langsung klik di sini aja teman-teman. Jadi kita buat warna tuanya dulu di sini. Dan di sini untuk warna tua mudanya ya, kulitnya. Dan kita isi seperti ini aja.
kita buat sebagai gambar versi kartunnya gitu ya. Jadi Umar Raffi Ahmad ini memang beliau juga penggemar saya ya, penggemar apa fan berat saya, maksud saya seperti itu. Jadi warna kulit tuanya ambil di sini dan langsung isikan ke sini saja untuk warna tuanya. Nah, untuk warna mudanya kita ambil di sini, teman-teman, langsung sini. Nah, kemudian untuk ini kita shift down ke bawah. Nah, kemudian kita sesuaikan lagi warna-warnanya ya, teman-teman. Biar agak mirip-mirip sedikit gitu kan. Jadi, intinya kita harus sesuaikan dulu di sini. Dan untuk teman-teman para sobat YouTuber di sana ataupun penggemar Om Raffi Ahmad ini, tolong bantu untuk klik tombol subscribe-nya demi kelancaran channel ini. Ya, kita lanjut lagi dan kita untuk ngasih warna tua mudanya di sini, teman-teman. Ini tuanya, ini mudanya di atas, kita ambil di sini untuk cahayaannya. Ya, oh, jadi nanti kita for clip nih, teman-teman. Masukannya ke sini, kita for clip di sini. Teman-teman tinggal for clip saja ke sini. Nah, seperti ini. Dan di sini juga sama, kita mudahkan dulu ya warnanya. Kemudian warnanya kita sesuaikan lagi di sini ya. Dan warna-warna ininya, bibirnya kita sesuaikan biar tidak terlalu pucat atau gimana ya. Nah, kita lanjut nanti ke bagian warna sininya dulu nih, teman-teman. Dan tidak lupa yang baru gabung di video ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya, teman-teman. Diharap saya untuk meluangkan waktu sejenak gratis dari saya untuk video-video tutorial tentang pembuatan kartun ya. Dan di sini juga tentunya saya membuatkan trip atau triknya untuk cara pembuatan gambar kartun menggunakan Corel Draw ini ya. Dan di sini kita sesuaikan lagi untuk warna-warnanya nih, teman-teman, sedikit demi sedikit ya. Dan nanti kita supaya bisa menyesuaikan ke bagian yang lainnya, warna tuanya masih menggunakan di F4 ya, teman-teman ya. Di sini masih menggunakan di F4 untuk di keyboardnya. Dan warna tua yang di telinga ini kita sesuaikan. Nah, mulutnya kita sesuaikan juga nih, teman-teman. Tuh. Mukanya udah sebagian 90% ya, udah jadi. Dan di sini kita bikin warna tuanya untuk langkungan ini saya menggunakan di F4 ya, masih menggunakan F4 untuk warna tuanya, teman-teman. Dan ada di sini langsung kita isi warna tua ya, lalu shape up. Nah, kemudian kita isi warna tua yang di sini supaya sama warnanya. Lalu ini kebuang list, kosongkan ya listnya. Nah, kita lanjut ke bagian pembuatan rambutnya nih, teman-teman. Yang sulit, yang agak lumayan membuat rambutnya ini ya, agak lumayan ribet, tapi harus semangat untuk dijadikan gambar kartunnya Om Raffi Ahmad ini ya. Tentunya saya juga fan berat ya, jadi mudah-mudahan gambar ini cepat terkelar ya. Dan untuk teman-teman di rumah di sana, dan saya ingatkan kembali, kalau untuk ada pertanyaan ataupun komen, silahkan di bawah video ini untuk like, subscribe-nya jangan lupa ya. Dikenakan gratis tombol subscribe yang berwarna merah itu, tinggal klik saja untuk teman-teman. Dan adik-adik, tentunya saya berharap teman-teman juga sehat selalu, amin ya, dan dipanjangkan umurnya.
Dan lanjut ke bagian rambutnya, teman-teman, kita kelarkan. Nah, ini kita buat garis seperti ini aja. Dan ini juga kita buat seperti ini, kira-kira saja ya, teman-teman. Untuk menggambar rambutnya, kita buat kira-kira saja. Nah, harus pelan-pelan ya, biar nampak seperti rambut, biarpun tidak sesuai dengan gambarnya. Dan di sini juga harus melengkung-lengkung ya, teman-teman ya. Dan untuk adik-adik dan para teman-teman di rumah di sana, mohon dukungannya untuk channel ini. Sekiranya teman-teman besar hati untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengklik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video kartunya Om Raffi Ahmad ini ya. Untuk yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Untuk yang belum, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Dan teman-teman, ini harus pelan-pelan ya, agar tidak apa namanya rusak untuk cara pembuatannya, dan tidak boleh sampai putus ya, teman-teman. Untuk kita ketemukan sama ujungnya tadi, dan di sini kita sambung lagi untuk cara membuat rambutnya ini, kita sambungkan lagi sampai titik awal kita pertama buat. Nah, seperti ini. Terus ketemu ujungnya lagi. Mana? Mungkin sampai sini dulu ya. Kita sambung. Oh, ternyata tanggung ya. Langsung keluarkan saja. Di sini langsung keluarkan saja ya, teman-teman, seperti ini. Terus kita di sini tempel, lalu isi warna hitam, kemudian shift down ke bawah, nah, shift up. Nah, tinggal bikin bagian atasnya, teman-teman. Nah, kita kasih list untuk sementara warna biru dulu ya, biar tidak bentrok warnanya. Dan di sini kasih warna putih ya untuk sebagian. Ini seperti kena cahaya gitu ya. Cuma di sini saya buat seperti ini aja, teman-teman. Untuk duplikatnya klik kanan di mouse ya, seperti ini. Kita geser-geser saja, klik kanan di mouse, angkat, klik kanan di mouse. Saya ulangin, klik kanan di mouse. Ini versi rambut, seratnya kayak sejenis, nampak kelihatan bercahaya gitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman, untuk ada-ada di sana. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah video ini. Tentunya untuk yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Untuk yang belum, silakan klik tombol subscribe-nya. Dan kita lanjut di bagian rambutnya sini, teman-teman dan adik-adik. Dan lanjut ke bawah sini, teman-temannya, kita putar-putar saja. Dan ini juga sama ya, di sini kita grup, nah, kita isi warna biru untuk lebih jelasnya. Nah, atau kasih warna hitam. Sudah selesai untuk pembuatan mukanya dan kepalanya. Kita lanjut ke bagian bajunya, teman-teman. Untuk ke bagian bajunya, kita lihat di sini untuk cara pembuatannya. Dan di sini juga sama ya, kita buat menggunakan F4 ya. Kita buat bagian bajunya ini, bagian warna hitam-hitamnya dulu ya.
Dan untuk teman-teman yang untuk baru bergabung, silakan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini. Dan lanjut ke bagian bajunya, kerahnya di sini ya. Teman-teman, kita masukkan di sini isi warna biru tua, shift down ke bawah. Dan kemudian kita cek dulu di sini lehernya belum ada yang diisi warna. Untuk warna tuanya, nah di sini kita kasih lingkaran seperti ini aja. Kemudian kita isi warna tua ya, coklat tua ini, lalu shift down ke bawah. Nah seperti itu teman-teman, dan cek dulu takut ada yang tidak pas ya. Dan kemudian kita lanjut ke bagian jaketnya ya. Dan di sini untuk gambar hitamnya dulu saya buat yang di sini biar tidak apa namanya ya, tidak keliru warna hitam sama abu tuanya ini ya. Nah, kita buat warna hitam-hitamnya dulu teman-teman sampai selesai seperti ini. Kita isi warna hitam di sini. Kita isi warna hitam, kemudian, nah, langsung warnanya shift down ke bawah. Di keyboardnya shift sama down atau control sama down ya. Dan teman-teman bisa lakukan di rumah seperti itu. Di sini kita buat warna hitam yang di sini dulu. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, di Revan Nur, di Revan Channel Nur, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya, terlebih dahulu demi kelancaran channel ini. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih untuk yang sudah, dan untuk yang belum juga saya ucapkan terima kasih juga ya. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan banyak rezekinya, amin. Nah, kita lanjut ke bagian sininya teman-teman. Untuk warna bajunya, jaketnya ini kita buat seperti ini aja. Ya, langsung kita isi warna hitam untuk bagian ininya. Nah, seperti ini. Terus ini masih menggunakan DF4 ya. Nah, ini kita isi ke sini. Masih warna hitam. Shift down ke bawah, shift up. Jadi kita buat bagian mananya dulu nih. Kita rancang menurut teman-teman yang enak dibuat bagian mananya dulu. Nah, di sini saya buat bagian bajunya dulu nih teman-teman. Untuk bagian bajunya, nah, kita bagian tangannya dulu nih ya. Bagian pergelangan tangannya kita isi warna biru dulu ya. Nah, di sini kita bikin warna tangannya, kulitnya nih. Nah, Om Raffi Ahmad ini emang lagi sedekap ya gambarnya, jadi kita buat tangannya dulu teman-teman. Buat tangannya dulu terlebih dahulu, sambungkan isi warna kulit ya. Kemudian kita lanjut ke bagian jaketnya ya teman-teman. Kita buat list ini seperti ini aja ya, hitamnya. Dan lanjut di bagian bajunya yang sebelahnya teman-teman, masih menggunakan DF4 ya. Untuk cara buatnya ini sama seperti ini. Terus kita ketemukan sampai ujung ya teman-teman. Kita isi warna hitam. Dan kemudian kita serat-serat bajunya ini kita buat juga ya. Untuk cara lekukan bajunya ini kita buat, dan di sini dalaman bajunya, baju kemejanya. Dan untuk Om Raffi Ahmad ini emang sangat ganteng ya untuk teman-teman ya, biarpun kita buat seperti ini juga kelihatannya tetap ganteng. Dan disinilah kita buat untuk baju dalamannya yaitu kemejanya, dan kita shape down menggunakannya. Shift down, dan kita bagian bawahnya kita bahas dulu nih teman-teman. Kita buat bagian bawahnya seperti ini ya. Dan untuk lengkungannya juga sama
Seperti biasa kita buat di F4. Dan untuk ini tetap kita jangan sampai kena putus ya. Jadi untuk menyambungkannya jangan sampai terputus. Nanti diisi untuk warna hitamnya ya. Dan di sini juga sama, kita sambungkan seperti ini. Nah, lalu kita ke bagian sininya nih teman-teman, untuk warna hitamnya. Dan jangan sampai, nah, ketemu sampai sini kita warna hitam. Lalu shift down ke bawah, shift up sedikit. Nah, ini shift down ke bawah, shift up sedikit ya teman-teman. Dan kita buat ke bagian tangan di sini, tangan di kaki kiri ya. Kita buat seperti ini aja blok-bloknya untuk mempercepat. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel kami, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu untuk kelancaran channel ini. Dan untuk yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk yang belum, mudah-mudahan juga berbesar hati untuk klik tombol subscribe-nya ya. Siapapun itu orangnya dan teman-teman dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih. Salam kenal, salam sejahtera selalu. Dan tentunya di sini ya, saya akan membuatkan kartun-kartun yang lebih baik untuk kedepannya. Membuat kartun versi apa saja gitu ya. Dan di sini juga nasi sini trik berbagi saya untuk panduan-panduan cara menggambar ataupun cara mengedit gambar kartun ya, menggunakan Corel Draw ini. Dan lanjut ke bagian sininya, itu menggunakan F5 ya teman-teman. Ini lengkungan bajunya, kita kira-kira saja seperti ini. Lalu isi warna hitam, kemudian dan lanjut untuk ke bagian sininya teman-teman, kita isi warna kerut-kerutan bajunya ya. Dan di sini juga kita sambungkan seperti ini. Kemudian ini ke sini dipotong oleh isi warna hitam. Nah, di sini juga sama kerutannya ya, teman-teman. Dan untuk adik-adik dan teman-teman di rumah, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Saya ingatkan kembali demi kelancaran channel ini ke depan. Dan mudah-mudahan adik-adik juga saya doakan selalu diberikan panjang umur, sehat selalu ya. Dan di sini kita buat kantongnya sedikit teman-teman ya. Dan serat-seratnya kita buat dulu nih, takut ada yang ketinggalan. Ini serat bajunya sedikit ya, dan biar tampak jelas ya untuk gambar-gambar serat bajunya ini. Nah, kita mulai dibuat dari pinggir sini teman-teman. Untuk blok bajunya ini, jangan lupa teman-teman dan adik-adik, kita buat seperti ini dulu sampai selesai ke bawah ya. Dan simak terus untuk cara pembuatan bajunya ini sampai kelar ya teman-teman. Nah, ini seperti ini, terus ini lewatkan ke sini, lalu terus ke sini. Jangan sampai putus ya teman-teman dan adik-adik di rumah di sana. Nah, ini seperti ini. Dan untuk para YouTuber di sana juga tentunya ini lebih tahu ya, tapi di sini saya untuk memberikan motivasi ataupun trik dan triknya cara pembuatan gambar kartun ataupun karikatur ya, untuk gambar orang dirubah jadi versi karikatur ataupun gambar vektor gitu ya. Dan tentunya di sini kita sampai ketemu, lalu isi warna
bajunya ini, jangan lupa kantongnya ketinggalan. Kita buat dulu seperti ini, isi warna hitam, dan di sebelah sini juga sama, kita buat seperti ini. Lalu select ini, intersection, isi warna hitam ini buang. Nah, kemudian kita buat tangannya ini ketinggalan sedikit ya teman-teman. Ini juga udah mau selesai, dan jangan lupa saya ingatkan kembali sebelum akhir video ini, untuk tinggalkan klik tombol subscribe-nya ataupun komennya ya. Dan untuk adik-adik, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah simak. Nah, ini kita kasih warna ibu biru, apa, kasih warna abu tua dan shape up. Kemudian kita buang list, klik kanan di mouse-nya. Nah, baru kita angkat. Yang kurang itu yang mana? Kemudian kita buat kancingnya nih, teman-teman dan adik-adik. Kita buat kancingnya. Nah, warnanya kita perjelas dulu ya. Untuk warnanya, dan ini juga sama. Kita atur lagi. Di sini kita warna biru abu ya. Dan kita buat untuk kancingnya di mana ya, yang harus kita cek lagi, takut ada yang ketinggalan ya, dan teman-teman juga harus tahu. Nah, udah mau selesai 90%. Kita buat kancingnya nih teman-teman menggunakan F7, dan ini kita lubangnya klik sini sedikit sedikit, lalu kombin ya sini. Dan ini juga kancingnya seperti ini aja, lalu blok, kasih warna hitam, bawakan, lalu grup ya, di grup. Nah, kita tempel yang ada kancingnya di mana saja teman-teman. Nah, kancingnya seperti ini, dan ini kancingnya kita miringkan sedikit, tarik ya, di sini kita putar, di sini kita gepengkan sedikit. Untuk cara ngopinya, klik kanan di mouse, angkat, klik kanan di mouse. Nah, seperti ini. Nah, bawahnya juga sama ya teman-teman ya. Dan kalau untuk semuanya sudah, lalu kita gabung ini, kita kombin, balikan di sini untuk kancing sebelah kirinya. Nah, kalau sudah kita select ini, belum ya, satu. Nah, ini kan agak kepotong lipatan, kita potong yaitu menggunakan trim di sini. Dan teman-teman dan adik-adik, di sini sudah mau selesai, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, dan di sini hasilnya. Dan untuk tutorial pembuatan gambar kartun ini saya akan akhiri sampai di sini saja. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Dan ini dia hasilnya teman-teman, bisa teman-teman lihat ya cara pembuatan gambarnya gimana teman-teman. Untuk menurut teman-teman, silahkan komen dan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Salam sejahtera, salam ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.